Kembali lagi bersama saya di sini, Nabi Refleser. Hari ini saya tidak menyervis, saya tidak main game dulu ya, karena mungkin teman-teman lihat konten saya itu ada main game, ada apa ya, ada nyervis ya. Sebenarnya fokus saya itu ke servis, ada tutorial action dan lain sebagainya. Pokoknya saya buat konten aja, apa yang bisa saya ingin berbagi ke orang-orang itu ya saya upload aja. Kalau saya rasa itu bermanfaat ya, saya akan sharing. Dari sini saya akan sharing dan berbagi bagaimana caranya mendapatkan 60 ribu menit jam tayang di Facebook profil atau profesional atau halaman. Dan jujur di sini saya bukan pemain Facebook Pro. Saya hanya Facebook itu hanya sebagai aktivitas harian saja, scroll apa gitu ya. Sebenarnya konten ini saya tidak mau buat ya, cuman saya melihat tidak ada salahnya saya sharing ini, siapa tahu bermanfaat buat kalian semuanya. Silahkan dicoba dan dipraktekkan saja guys ya, seperti itu. Sebenarnya di Facebook itu hampir sama dengan apa ya, YouTube ya. Tapi saya kan orangnya ya tidak butuh-butuh amat, saya hanya upload aja. Kalau memang ini bermanfaat saya sharing aja sama orang ya kan, seperti itu. Kalau dia sukai dia nonton, dia like, dia apa, kalau nggak suka ya kan saya tidak, ini seperti itu ya. Biasanya berbagi saja, sekedar berbagi. YouTube dengan Facebook itu bersama, yang di YouTube itu yang dicari kenapa 1000 subscriber wajib, terus 4000 jam tayang dan seperti itu. Kalau Facebook kan banyak ya, 1000 pengikut dapat bintang gitu ya, terus apalagi itu saya tidak terlalu tahu itu, karena saya bukan pemain itu. Nah, yang saya perhatikan di sana itu harusnya fokusnya dua saja, kalau di Facebook guys cuma dua. Kita fokusnya itu dulu cari pengikut 5000. Kalau sudah capek pengikut 5000, fokus dengan video long, konten long ya, bukan video reels. Bikin dulu, upload video di status itu atau live streaming ya, kan? Video long yang panjang. Nah, supaya bisa mendapatkan 60.000 jam tayang. Nah, kalau dua itu sudah terpenuhi, yang sudah lainnya itu di skip semua. Langsung kalian itu mengajukan iklan in stream ya. Jadi sekali lagi yang terpenting di Facebook profesional itu hanya dua, pengikut 5000 itu kejar dulu bagaimana cara mendapatkan pengikut 5000. Kalau sudah bikin konten video panjang, upload di status itu supaya bisa mendapat dengan gampang mendapatkan 60 menit. Oke guys ya, seperti itu namanya. Jadi di sini tanpa lama-lama saya akan memberikan caranya untuk membantu teman-teman bagaimana cara mendapatkan 60.000 menit jam tayang atau sama dengan 1000 jam ya. 1000 jam 60 menit kan, 60.000 menit dibagi 60 kan 1000. Seperti itu. Jadi di sini guys saya akan berikan tutorialnya, kita mulai guys ya. Jadi perhatikan guys. Pertama-tama kita butuh aplikasi ya. Kita butuh aplikasi. Kita buka Play Store ya. Buka Play Store. Kita ketik di atas sini. Browser A auto tab ya, saja browser auto tab itu cari auto tab itu cari ya. Nah, di sini ada banyak, jangan sampai salah ya. Pilih yang browser tab auto refresh 2023. Kita klik, karena di sini saya sudah menginstal maka saya tinggal langsung buka. Kita buka seperti ini guys. Nah, oke. Nah, di sini perhatikan, di sini kita sudah masuk seperti ini ya. Sekarang kita setting dulu, kita masuk di tanda kiri ini ya. Kita allow web view to continue running during activity on pause, artinya bisa ini di pause bisa dilanjutkan lagi ya, seperti itu. Kita save. Habis itu di sini kan enter URL, kita masuk dulu ke Facebook. Tapi saya saranin sini rekomendasinya adalah login menggunakan Facebook cadangan atau Facebook tumbal ya, jangan akun utama, seperti itu ya. Ini kan ada di bawah ada YouTube, ada Google, YouTube, Facebook, Instagram ya, aja Facebook. Oke. Kita tunggu ya sampai dia loading ya. Kalau sudah, ingat jangan login menggunakan akun utama yang ada halaman atau Facebook profesional, tapi gunakan akun Facebook cadangan atau Facebook tunggal tumbal ya, seperti itu. Nah, aja kita login ya. Kita login ya guys. Di
Season tokennya jangan menggunakan akun utama ya, tapi gunakan akun tumbal guys. Oke, di sini kan biasa ada muncul pemberuisan di Google, ini lain kali ya, nggak usah disimpan. Terus lain kali, termasuk lain kali. Seperti itu. Kita tunggu aja guys. Nah, di sini kan sudah terbuka. Jadi teman-teman perhatikan itu. Pasti di akun tumbal ini kalian jangan berteman dengan akun utama tadi itu, ya. Jangan berteman ya. Kalau sudah, teman-teman sini cari aja nama Facebooknya yang menggunakan menggunakan Facebook Pro itu ya, langsung aja cari sini kalau sudah mencari, ya kan. Habis itu cari postingannya, ya kan. Masuk di profilnya dia, cari postingan. Tapi usahakan jangan yang reels, tapi cari postingan yang umum, yang biasa dibikin di sini nih, di status, yang biasa dibikin di sini nih. Oke, yang biasa dibikin di sini, posting status. Cari videonya, bukan dari dia. Kita cari video long. Maksimal video itu saya rekomendasi 30 menit saja ya, 30 menit. Supaya ini kan di looping ya, habis diputar dia ulang lagi otomatis, habis putar dia ulang lagi otomatis seperti itu, ya. Jadi kalau videonya 30 menit, satu hari mutarnya 30 kali, berarti dia berapa menit dia dapat di situ, tinggal kali aja. 30 kali 30. Ya kan begitu, ya. Bisa saya sarankan ini satu hari ini lakukan setidaknya 5 jam atau 6 jam ya, tapi aja di situ ya. Habis itu berhenti besok lagi seperti itu ya. Kalau videonya banyak nanti diganti-ganti saya episode, jangan video itu terus diganti-ganti. Hari ini video apa, besoknya video apa. Ya, jadi kalau sudah yang video yang biasa mereka udah di sini ya, kita masuk saja di, kita cari dulu ya, saya di sini. Ini saya cari ini orang ini contohnya. Saya cari namanya misalnya si mana ya, saya cari orang di sini nih, cari akun tumbuh akun ini, akun saya yang ceritanya nih ya, ini akun saya, tapi saya tidak main itu. Kita cari aja postingannya guys, kita cari postingannya orang ini. Nah ini kan saya, kita cari di sini mana nih videonya dia. Ah, kita masuk di videonya dia ya, kan ada di sini postingannya tuh. Tunggu ya, tidak ada video lagi, lihat video semuanya. Oke, kita cari postingannya dia mana, postingannya dia yang contoh ya, mungkin dia agak panjang ini ya. Mana dia, di sini dia posting video di sini 3 menit ya. Jadi nanti teman-teman itu tahu video kalian ya, video kalian itu yang mana ini, seperti itu. Dan di sini saya hanya ambil contoh saja, contoh ini saya ambil contoh yang ini saja ya guys ya, yang ini 49 menit. Ah ini ya, ya kan begini nih. Jadi video saya waktu dulu sama yang game di Facebook ini guys ya, waktu masih Facebook fanpage ya, tapi saya sudah berhenti, saya tidak lanjut lagi. Tapi kita masuk di sini guys, klik bagikan ini ya, terus salin tautan. Oke, salin tautan. Nah, yang diperhatikan di sini adalah durasi videonya guys ya, durasi videonya 49 menit. Nah kalau dikonversi ke detik itu berapa, konversi ke detik itu berapa ya, perhatikan di situ. Konversi ke detik coba kita bagi dulu, 49 menit, 1 menit kan 60 detik ya, dikali 60 berarti 2410 ya. Coba kita setting di sini, saya minut ya, 49 menit ya, perhatikan di sini 49 menit durasinya videonya nih, 49 menit. Jadi kita setting di sini, kita pilih menit, kita bikin di sini 49 atau bikin saja 30 menit saja. Oke, okay. Nah, artinya setelah 30 menit dia ulang lagi video ini ya, makanya saya rekomendasi tadi cari video yang 30 menit ya, seperti itu. Saya akan contohkan 49 menit. Nah, karena ini terlalu panjang maka saya akan ganti dengan video lain ya, nanti dengan video pendeknya dia, ada video pendeknya, ada video pendek di sini. Ah ini kayaknya video pendeknya, coba ini, coba ini, tapi ini udah putar ya. Kalau sudah kita masuk di sini bagikan, terus salin tautan. Nah lihat berapa menit, ah 29 detik ya, 29 detik. Nanti ini yang bagus. Nah, ini sebagai tester ya, jadi nanti kalian perhatikan di sini umpamanya 0/29 berarti
29 detik saja, umpamanya di sini 30 menit berapa detik ya, kalian pakai di sini menit saja. Tapi kalau kalau kita mau pakai detik, kita pilih milisecond ya, second ya, seperti itu, second ya. Contoh di sini kan second ya, 29 menit 29 detik. Kalau di sini kita mau pakai yang 20 menit 10 menit, pilih menit, pilih di sini sesuaikan 10 menit, berarti masukkan 10 interval, kita pilih second kan 29, kita masukkan di sini 29 ya kan. Terus kita saling tahu tanya tadi kan sudah ya, kita tempel ya. Nah, habis itu kita load. Ah, ini videonya guys, di load ya. Nah, ini videonya. Nah, ini perhatikan ini. Nah, habis itu kita start. Nah, perhatikan. Oke. Satu kali dia putar ya, dia di atas satu kali. Kalau selesai ke sana, dia akan putar lagi. Kalau sudah jalan seperti ini, tinggal handphonenya. Anda bisa masak, Anda bisa bikin lain-lain dulu, ya. Seperti itu. Nah, dia sudah putar, sudah kedua kan, berarti kan di atas. Sudah kedua kali. Berarti kita sudah dapat tadi itu 29 detik. Selesai kedua ini kita dapat lagi detik. Jadi sama kalau menit. Umpamanya 20 menit dia selesai, kita sudah dapat 20 menit, dia putar, dia ulang lagi, dia selesai lagi, kita tambah lagi 20 menit. Ya kan seperti itu. Akumulasi aja. Misalnya video 30 menit di, dia satu hari ya, kami kan 6 jam ya, berarti satu jam berarti dua kali putaran, 6 jam berarti 6 dikali 2, berarti 6 dikali 2 12 ya. Nah, 12 dikali 30 menit, nah 360 menit Anda mendapatkan itu satu hari loh. Kalau dikali 10 hari berapa? Kita mendapatkan 3.600 menit ya. Jadi itu saja guys. Oke guys ya, diperhatikan saya di situ. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan saya di kolom komentar ya, seperti itu. Atau bisa DM saya di Instagram saya guys ya, seperti itu. Oke guys ya. Kalau video ini dirasa bermanfaat dan membantu, silahkan di komen, like dan subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya guys ya. Oke, supaya saya lebih semangat lagi memberikan tutorial kepada kalian bagaimana caranya tentang pengetahuan tentang fanspage itu. Oke guys, mungkin sekian dari saya. Kalau video ini bermanfaat silakan di komen. Oke, thank you.